Dan selanjutnya Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan persembahan pamungkas, yaitu sebuah dolanan dengan judul Dolanan Mejaran Jaranan. Mejaran Jaranan adalah permainan tradisional yang berasal dari Desa Kalibukbuk sebelum Desa Kalibukbuk menjadi daerah pariwisata. Permainan ini dimainkan di sawah yang telah padinya dipanen oleh petani. Permainan ini dimainkan karena berhasil petani mengolah sawahnya. Kemudian anak-anak membagi dirinya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jaran putih dan kelompok jaran hitam. Dalam permainan ini, masing-masing kelompok ada yang menjadi penunggangnya, lalu penunggangnya di atas kuda saling menjatuhkan lawannya, dan bagi penunggang yang jatuh, maka kelompok penunggang itu dikatakan kalah. Permainan ini syarat akan nilai-nilai kehidupan, yaitu dengan keberhasilan mengelola air sebagai sumber daya alam, maka manusia akan dapat menikmati alam dengan baik. Begitu juga, mejaran-jaranan merupakan simbol dari indria anak-anak dari sedini mungkin untuk bisa mengendalikan indria dalam menjalani kehidupan. Penata tari, Ucik Frihanala. Penata tabuh, Gung Rizky. Hadirin penonton yang berbahagia, selamat menyaksikan. Gak bisa
Ma, ada tinggalin juri provinsi ini lewat. Ini juri provinsi ini Makassar Bangkan. Sorry, masa Leo bukan awaknya. Makassar Bangkan. Suar keco, mau GPU. Ma, ada tinggalin tatong-tatong. Yang terakhir paling aneh nih, mau bolong istel. Tinggalin seksi konsumsinya sama nasi kotak ya mas. Ini kelas tes. Berarti gak dilembo dong artis. Dioles gue juga kaya-kaya. Dengan ajaan kalian kemang api ya Nina. Kalo sadar pendidik kalau ada Yeah.
Ini bos nih. Goban bos nih. Ay, goban ya, bodoh gitu. Cok, man, apa arkin geningannya ini? Colek-colek. Nah, aku aja udah ngomong aku. Apa artinya geningannya ini? Uang dari kawan. Kita beli aneka pertama, solahe ini malah. Solah. Benar dong. Yang ini raga ulit kere, sebuah melaksana ini malah. Jek liu mengelak timpal. Yeh, baru ngomong timpal, dijek timpal-timpal beli. Oh iya, aku lupa. Ini bagaimana? Ya.
bersih-bersih sebenarnya. Wah, lo patro tekan Iraga membakti tekan catur guru. Iya. Ya, Lin Lawang. Apa ini madan catur guru? Dengar nih, guru suaranya, suaranya ada dan
ide sang yang bini. Hilang ke dari anak jerit harus cepat membakti ke ide sang yang bini. Dekat di desa yang Udi, Tuhan pun akan semakin dekat kepada kita. Oh. Ya ini lagu tentang bakti. Tunggu lo bebek eman di Instagram. Tuhan pun akan semakin jauh kepada kita. Oh. Man kayaknya nanti balik-balik pada tegak mau kejang. Amo pandai. Jalan jadi bareng-bareng oke nya. Ya. Pagi-pagi paling kaya, tapi kan hari minggu juga. Sumpah! Tukar!
Ucai. Kayak 20 Kisahin bakal yang ini. Kisahin bakal yang cahit ini. Cahit, kisahin bakal yang ini.
Saya. Saya saling pakai. Jopo.
Biar di jalan awan ya kalah. Jalan ini lawan lah jalan awan. Itu cendal ame. Nah aku ini bawa. Ha ha ha!
Darato adalah simbol daripada Indian. Dani Irage ulin cere bapak melajah ngeret anemadan Indriye. Oh, yang simbol itu gak lancar mehidupnya bro. Nah, jadi sawira sebesar aja nih kone manulungin anak tua, kone wanyampa di rumah nih. Kone manakan ya yuk. Kakalang apa ini kan dibel. Nah, Dani, sawira kone manulungin anak tua, jalannya nih mulainya. Pengamat seni yang kami hormati, demikianlah telah kita saksikan bersama dolanan mejaran-jaranan persembahan Duta Kabupaten Buleleng. Kini kita tampilkan tari kreasi Satyaning Ongan sebagai persembahan terakhir Duta Kota Denpasar. Saat pemadegang Kiai Anglurang Jambe Ketewel sebagai Raja Badung Kedua, terjadilah kekeringan sehingga raja memerintahkan Ki Saunggali untuk membuat sebuah irigasi yang besar sebagai pengairan menuju persawahan. Dan untuk kepentingan tersebut, dibuatlah dam. Saat pekerjaan itu dilaksanakan, Ki Saunggali dan rakyat gagal membangun dam tersebut, yang membuat Ki Saunggali berdoa memohon kepada Ida Sang Hyang Widi untuk diberikan petunjuk. Saking taatnya Ki Saunggali berdoa, sehingga diberikan wahyu oleh penunggu Sungai Saksak di mana dam tersebut dibangun, yang isinya, jika menginginkan dam itu berhasil dibangun, agar sedianya menggunakan manusia sebagai tumbalnya. Betapa terkejutnya Ki Saunggali, karena saking tulusnya Ki Saunggali harus bertanggung jawab dengan tugas tersebut, beliau pun mengambil sikap dan memutuskan untuk menyerahkan dirinya beserta istrinya untuk dijadikan dasar dam yang dibangun tersebut. Raja Badung sangat terkejut mendengar keputusan itu. Namun Saunggali kukuh dengan pendiriannya yang membuat Raja Badung tidak mampu merubah keinginan Ki Saunggali. Inilah persembahan terakhir Ki Saunggali kepada rajanya. Upacara mesatya pun dilaksanakan pada tempat dibangunkannya dam tersebut. Sebagai penghormatan Ki Saunggali beserta istrinya, tukat serta dam tersebut hingga kini diberi nama Ongan. Penata tari Ikade Sumariase, penata tabuh Iwayan Joni Suparma, pembina tabuh Imade Sumandre, Imade Jaya Subandi, dan Agus Dodi Aryawan. Hadirin, terimalah persembahan terakhir Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan. Thank you.
Kami hormati dan pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Demikianlah telah kita saksikan bersama penampilan dari Sekagong Anak-Anak Murdaning Katon Jaya, Duta Kota Denpasar, dan Sekagong Anak-Anak Balatalawu, Duta Kabupaten Buleleng. Dan hadirin, acara akan diakhiri dengan sesi foto bersama. Dan untuk sesi foto bersama, kami persilakan kepada Sekagong Anak-anak Balatalawong Desa Kalibukbuk Duta Kabupaten Buleleng untuk mengambil tempat terlebih dahulu dan mengatur posisi untuk foto bersama.